可以看到，朋友们通过我们的镜头可以看到，戴帽子的那一位就是 C 罗。Cristiano Ronaldo dirinya telah kembali bergabung dengan skuad Al Nassr usai berhasil menyabet beberapa penghargaan Globe Soccer Award yang dilangsungkan di Dubai. Ia sang mega bintang total mendapatkan 3 penghargaan dalam acara penghargaan Globe Soccer Award tersebut yang dimana diantaranya yakni pemain Timur Tengah terbaik 2023, pemain favorit penggemar 2023, hingga top skor Maradona 2023. Namun setelah memenangkan beberapa penghargaan prestisius itu, saat ini Ronaldo telah bergabung kembali dengan skuad Al Nassr untuk kembali melangsungkan beberapa pertandingan yang telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Di mana untuk saat ini Cristiano Ronaldo dan skuad Al Nassr telah terbang dan tiba di China untuk melangsungkan pertandingan pramusim paruh kedua melawan Shanghai Shenhua di tanggal 24, melawan Zhejiang di tanggal 28, kemudian kembali ke Arab Saudi untuk melangsungkan pertandingan Riyadh Season. Akan tetapi berbicara mengenai kedatangan Ronaldo dan skuad Al Nassr ke China tersebut, tampaknya lagi-lagi menjadi sorotan yang sangat luar biasa sekali, bagaimana tidak beberapa sambutan-sambutan fantastik langsung diterima oleh skuad Al Nassr saat baru tiba di bandara. Ya, Ronaldo bak bagaikan seorang pahlawan yang pulang berperang, di mana Ronaldo benar-benar dinantikan oleh semua rakyat China, dari mulai bandara hingga saat di bus pun Ronaldo tak henti-hentinya mendapatkan sambutan yang fantastik dari fans di China. Bahkan bisa dikatakan momen kedatangan dari Ronaldo dan skuad Al Nassr ke China ini terbilang lebih fantastik dan lebih meriah ketimbang dengan saat kedatangan Lionel Messi dan timnas Argentina ke China beberapa waktu lalu. Sambutan-sambutan seperti itu pun memang bukan sebuah hal yang aneh lagi di setiap Ronaldo dan Al Nassr tengah bertandang ke suatu tempat. Sebelumnya pun hal serupa pernah terjadi saat Al Nassr dan Ronaldo harus bertandang ke Irak saat menghadapi Persepolis di Liga Champions Asia, di mana sambutan dari fans juga sangat meriah hingga mengikuti iring-iringan bas dari Al Nassr. Namun momen kedatangan Ronaldo ke China ini sangat jauh lebih fantastik, lihatlah momennya tersebut. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.